untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Scratch mengenai perulangan atau iterasi. Iterasi adalah di mana suatu proses dilakukan secara berulang-ulang sampai selesai sesuai yang kalian tentukan. Pada program Scratch, kalian bisa menemukan perulangan di kode kategori kontrol di sini. Di sini kode perulangan adalah repeat, forever dan repeat until. Tetapi yang akan sekarang kita pelajari hanya repeat. Sebelumnya kita selalu membuat objek ini bergerak dari tengah ke depan dengan menggunakan move and step seperti ini dan kita klik maka objek ini akan bergerak sebanyak 10 langkah. Jika kalian ingin menggerakkan objek ini sampai 200 langkah, tentunya kalian akan membutuhkan 20 kode blok move and step. Sekarang kita akan membuat kode bloknya. Tentunya di sini kita rubah menjadi 20 langkah per blok kode. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 200 langkah. Jika move step ini memiliki nilai 20, berarti 10 blok kode move step. Tetapi jika kalian menambahkan kode blok wait, maka membutuhkan 20 kode blok seperti ini. Sangatlah banyak. Seperti yang kalian lihat di sini, kode blok ini sebenarnya hanya diulang-ulang sebanyak 10 kali. Untuk membuat kode blok yang berulang-ulang inilah kalian bisa menggunakan kode blok repeat. Seperti ini. Kode blok repeat atau mengulang digunakan untuk mengulangi blok kode yang ada di dalamnya. Jika sebelumnya kita membuat kode blok satu demi satu sampai 20 kode blok, jika kalian menggunakan kode blok repeat, kalian hanya membutuhkan dua kode blok yang harus kalian masukkan di dalam kode blok repeat seperti ini. Yang perlu kalian ketahui adalah kode blok repeat ini termasuk di dalam kode blok C, kenapa disebut kode blok C? Seperti yang kalian lihat, bentuknya seperti huruf C. Jadi, setiap kode blok C ini, kalian harus memasukkan kode blok di dalam kode blok seperti ini. Sekarang, pada kode blok repeat ini, di bagian atas terdapat nilai-nilai ini, memiliki nama N. Jadi, nilai N ini bisa kalian tentukan sesuka hati tentunya pada program scratch ini nilai awal yang diberikan adalah 10. Dengan kata lain akan dilakukan perulangan 10 kali. Dan pada bagian bawah kode blok repeat ini kalian bisa melihat terdapat tanda panah ke atas. Dengan kata lain seperti ini. Di dalam kode blok repeat ini, kode blok ini akan dijalankan berjalan 10 langkah, setelah itu menunggu 1 detik. Ketika sudah selesai, maka proses di dalam ini, yaitu move dan wait, akan diulang kembali ke atas. Sebanyak nilai yang kalian masukkan. Tentunya nilai ini adalah nilai 10. Itulah kenapa di sini ada ikon tanda panah ke atas, yang artinya akan diulang ke atas. Dari atas ke bawah, dari bawah kembali ke atas. Sekarang kita rubah sudut X-nya menjadi 0, kita kembalikan ke tengah, dan kita pasangkan dengan Ketika bendera diklik, hanya seperti ini saja. Sekarang kita jalankan programnya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti yang kalian lihat di sini, objek kalian bergerak sebanyak 10 kali, di mana pada setiap kode blok ini memiliki nilai 20 langkah, jadi 20 kali 10, 200 langkah. Seperti yang kalian lihat, lebih simpel. Jadi, kalian lebih memilih tanpa menggunakan kode blok repeat untuk membuat hal yang berulang-ulang atau dengan menggunakan kode blok repeat. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe Silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.